Bentar ya, Mas. Jangan lupa ada kemudian. Bupati ada yang disampaikan Bu sedikit Bu. Sedikit Bu Bupati. Kita aja Bu. Gimana Bu pesan Bu Probolinggo? Pak, ada pesan sedikit Pak. Pesan sedikit Pak. Haji sih. Walat lo. Sebelumnya, DKD Reso telah menyepakati dan menyiapkan proposal usulan nama-nama calon pejabat kepala desa serta sejumlah uang untuk diserahkan kepada HA, yang merupakan suami sekaligus orang kepercayaan dari PTS untuk dilakukan seleksi dan membukukan paraf sebagai tanda bukti persetujuan mewakili PTS. Saat diamankan oleh tim KPK, DK dan SO membawa uang sejumlah Rp240 juta dan proposal usulan nama untuk menjadi pejabat kepala desa yang diduga berasal dari para ASN di pemerintahan Kabupaten Purbalingga yang menginginkan Probolinggo yang menginginkan posisi untuk menjabat kepala desa di beberapa wilayah di Kabupaten Probolinggo, sedangkan MR turut diamankan bersama uang sejumlah Rp112.500.000 di rumah kediaman pribadinya di wilayah Curug Ginting, Kecamatan Kanigaran, Probolinggo. Selanjutnya, Senin tanggal 30 Agustus 2021, tim KPK bergerak dan mengamankan HA, PRT, PJK dan FR di salah satu rumah yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Probolinggo. Semua pihak yang diamankan tersebut dibawa ke Polda Jawa Timur untuk dilakukan permintaan keterangan dan selanjutnya dibawa ke gedung KPK Merah Putih untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe dan share ya.